Jumpa lagi dengan saya The Five Channel. Kali ini saya akan servis iPhone anak saya, iPhone 6 dan iPhone 7 Plus yang sudah jadul. Itu yang satu tidak ada sinyal selulernya, yang satu lagi tidak bisa dicas. Nah, kita repair aja. Di sini nih tempatnya di daerah Jakarta Garden City. Ini langganan saya sudah 8 tahun yang lalu, sampai sekarang masih saya tetap servis sama dia ini. Dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Harganya juga bisa dipertanggungjawabkan. Oke, mari kita cek ya di Jakarta Garden City, Inert Apple Specialist. Tahun berapa sih itu, Mas? 7 plus itu tahun berapa? 2000 enggak, 2017 dia. 18 atau 17 ya? 7 plus ya. Itu yang tinggal yang ini nih, yang iPhone 6. Untuk fungsi yang lain tidak bisa dicek karena kondisinya mati. Itu kalau dicas dia nyala itu, Mas. Nyala. Logo Apple doang langsung mati. Bukan. Yang ini yang tadi yang logo Apple doang langsung mati, yang tadi yang baterainya yang itu. Itu justru nyala itu. Itu bisa pakai WhatsApp itu anak saya. Cuma gara-gara ngelendung itu ngecas dia. Mati. Coba. Itu justru ini dari yang dulu yang rusak itu. Ngelendung ya? Nanti aja tuh, Mas. Kering sendiri baterainya ya. Kalau ini udah pernah kayaknya diganti siapa ini? Udah diganti sama si Apple, di Apple, di Apart. Di mana? Di apartemen. Iya, di apartemen itu. Masih agak lama ya. Saya video ini masih. Tunjuk sama anak saya ini. Sore ini ya.
baterainya. Yang ini itu bolong tuh. Sini tuh bolong tuh. Bolong ya. Gara-gara bautnya copot terus nancep ke sini. Bolong nih baterainya. Plus iPhone 6. Oke, ini baterainya juga. Ininya nggak bisa nih. Udah bagus sedikit error. Coba cek intinya mas, apa yang namanya sinyalnya kadang-kadang itu? No SIM ini. Ya, SIM-nya pindahin dulu yang ini. Bisa nggak di mau di kontak? Ngecek. Saya takut aja anak saya kemarin itu meledak itu apanya. SIM yang mana? Yang di sini tadi aja. Tadi ya. Nggak dipakai-pakai ini rumah. Biar kocok aja. Saya kalau udah beli handphone gak pernah boleh jual sih dia. Iya lah, buat disimpan-simpan aja tuh. Sampai BlackBerry juga ada situ. Udah gak beruntung lagi di LCD nya dia. USB kayak gini bisa dipakai buat iPhone doang atau buat semuanya? Mana? Semuanya. Jadi kita kemana-mana tuh sebenarnya bawainnya lebih iri colokan. Oh gitu ya. 1, 2, 3, 6 total. Berapa duit kayak gitu mas? 300 200 2,5 USB charger gitu ya. Saya buat ke YouTube saya dan ini kalau ada nanti ini. Tapi kadang-kadang ada yang nggak bisa dibenerin sama si bos juga ya kemarin ya, si sama si itu ya, sama Diki ya. Searching sinyal IC BCD ini kenapa? IC sinyalnya. Oh SIM itunya. Udah ganti baterainya udah? Ini kan ada garansinya
6 bulan sama 1 bulan, 6 bulan sama 12 bulan. Kalau yang iPhone 17 yang 6 bulan 135, yang 12 bulan 185. Kalau yang 6 bulan 95, yang 12 bulan 165. Gitu. Jadinya mau ngambil yang berapa bulan? Iya, benar mesin. Apanya itu? Nah, si USB ini. Jadi ya, dia harus ditinggal ya? Tinggal atau gimana? Tinggal, tapi bensinnya iPhone 6 70%-an lah si USB, karena dia udah dekat CPU posisinya. Tapi kalau pakai WhatsApp, makanya dia kemarin itu pakai WhatsApp doang bisa. Bisa karena ada WhatsApp. WiFi. Iya. Ya, WiFi nya normal. WiFi dia normal dia. Iya. Anak saya itu kalau tidur malam nih jam 10 sampai pagi baru dicas, dicolok terus. Iya. Semuanya kayak gitu. Yang ini juga sama dia kayak gitu. Kalau kita kan paling 2 jam 3 jam gitu kan. Copot gitu. Kalau dia sampai pagi. Mau coba dulu diituin IC-nya. IC mah tinggal. Iya, tinggal aja ya. 3 sampai 4 hari kemungkinan. Soalnya sekarang lagi rame mesin datang, mungkin bisa lebih. Ya udah, ntar diituin aja. Oke. Yang 12 bulan aja deh buat deh. Garansinya. Delapan sembilan dua nol nol satu. Langganan lama 28 tahun berarti saya berlangganan sama si Deki. Lama juga tuh mas ya.